Timnas sepak bola Indonesia U22 begitu optimistis saat berjumpa Thailand pada partai final ajang SEA Games di Kamboja. Sepanjang pertandingan, semangat membara terlihat jelas dari cara bermain tim asuhan Indra Syafri. Perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses melepas kerinduan medali emas cabang olahraga sepak bola. Kemenangan Timnas U22 di SEA Games 2023 diyakini akan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Euforia kemenangan Garuda Muda juga terasa hingga tanah air. Ratusan supporter Timnas Indonesia tumpah ruah memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat untuk merayakan kemenangan Timnas Indonesia U22 versus Thailand. Kibaran bendera merah putih hingga yel-yel kemenangan bergema di jantung ibu kota. Ya, Indonesia akhirnya bisa meraih lagi medali emas SEA Games untuk cabang olahraga prestisius sepak bola setelah 3 dekade. Timnas Indonesia mengalahkan Thailand 5-2 dalam laga final yang penuh drama. 6 kartu merah mewarnai laga Indonesia versus Thailand di final terpanas sepanjang sejarah SEA Games. Laga memanas setelah gol penyama kedudukan Thailand di injury time akhir babak kedua. Perayaan official tim Thailand di area Timnas Indonesia membuat laga semakin memanas. Laga yang berlanjut ke tambahan waktu 2x15 menit makin panas kala Irfan Jauhari kembali membuat Indonesia memimpin 3-2. Keributan pun pecah. Saat kita membalikkan keadaan dari 2-2 ke anak-anak bisa masuk ke 2-3. Official semuanya pada lari ke bandnya Thailand. Nah, karena official semuanya lari, anak-anak juga lari ke sana, membalas ini, ceritanya membalas ini. Membalas yang pertama waktu 2-2. Begitu membalas ke sana, saya sampaikan anak, jangan. Rupanya tiba-tiba dari belakang saya dipukul. Dipukul sini saya. Ini. Iya, ini saya begitu dipukul tiba-tiba sudah langsung jatuh saya. Ya, tapi itu bagi saya udahlah tidak apa-apa. Namanya juga perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Omang Teguh bahkan beradu pukul dengan penjaga gawang Thailand. Disinilah banjir kartu merah terjadi. Kedua pemain diganjar kartu merah oleh wasit. Wasit juga mengusir official kedua tim yang terlibat dalam keributan yang terjadi di laga final di Stadion Olimpiade Kamboja. Keberhasilan Timnas meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 kemarin memang tak bisa lepas dari peran besar Indra Syafri sebagai pelatih. Lantas apa strategi dari Indra Syafri dalam menyiapkan tim Garuda Muda yang menjadi kebanggaan itu? Begitu saya ditunjuk ya oleh Pak Erik sebagai pelatih tim nasional SEA Games, saya membentuk tim kepelatihan, tim Bianjur Team, dan alhamdulillah disetujui, dan setelah itu saya panggil para pemain dan setelah inventarisir pemain-pemain yang cocok untuk saya, dan kita melakukan persiapan lebih kurang cuma satu bulan ya. Persiapan satu bulan itu? Ya, satu bulan dan hanya di dalam negeri. Dan karena memang waktu terbatas dan juga karena kompetisi lagi berlangsung. Dan akhirnya pemain itu bergabung semua itu di tanggal 25 saat kita mau berangkat. Okay. Ya, dan termasuk pemain Persija ada 3 orang juga terlambat. Saya dari dulu ya sebagai pelatih selalu menekankan ke pemain bahwa selalu optimis, tidak ada lawan yang tidak bisa dikalahkan. Bahkan saya untuk memotivasi dia kemarin, apa yang ditakutkan tentang Thailand, dia juga nggak pernah juara dunia kan. Yeah. Jadi anak-anak begitu pede dan akhirnya terbukti kan kita mampu untuk mengalahkan Thailand. Okay, jadi ramuan strategi awal itu adalah soal mental itu? Ya, itu yang menjadi pokok permasalahan. Mengenai skill, sepak bola, kemampuan taktikal anak-anak dan fisik itu kan bisa dibentuk cepat. Apakah ada pembinaan lanjut ke depannya untuk para pemain agar lebih maju lagi? Tergantung klub, ya kan? Iya. Karena PSSI itu bukan di klubnya sepak bola. PSSI itu adalah bertanggung jawab membentuk tim nasional. Pemain-pemainnya itu ada di klub. Sekarang klub lah yang harus bertanggung jawab untuk membina pemain. Oleh sebab itu,
lewat klub licensing kan dibikin di situ aturan-aturan bagaimana supaya klub itu berkualitas, termasuk dia punya akademi, punya training ground, ya kan, punya pelatih yang berlisensi APRO. Kita berharap dengan pelatih yang baik melatih di klub, pemain-pemain yang kita ada di klub tersebut berkompetisi dan berlatih dengan baik. Nah, dengan sendirinya pelatih internasional nggak perlu lama-lama di PSM. Oke. Ya. Jadi klub, pokoknya klub harus lebih baik. Oke. Okay, kompetisi minta ke LIB juga kompetisi harus lebih berkualitas. Sudah dapat membawa medali emas setelah mencetak 32 tahun. Kami bangga banget pokoknya. Semangat semuanya ya. Maju timnas. Pokoknya apapun yang terjadi, kapan pun kalian tanding kami tetap nonton. Setelah penantian panjang selama 32 tahun, akhirnya tim nasional sepak bola Indonesia U22 berhasil mengukir sejarah dengan memperoleh medali emas di ajang SEA Games 2023. Presiden Joko Widodo juga sangat gembira atas kemenangan ini. Sangat happy banget. Karena Indonesia Thailand 5-2. Yang saya sampaikan kemarin ya, mental pemenang, mental juara itu memang kelihatan sekali ada. Main tanpa beban mental. Tapi ini kan sudah kita tunggu 32 tahun untuk menjadi juara di Asia Tenggara. 32 tahun kita nunggu. Gimana Pak? Apa sudah disiapkan hadiah Pak? Hadiah nanti dipikirkan lah, tapi kita beri nanti. Ya, karena ini betul-betul ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia sudah 32 tahun. Setibanya Timnas U22 di Bandara Soekarno-Hatta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Kamis malam, ratusan masyarakat sudah memadati pintu keluar kedatangan internasional untuk menyambut peraih medali emas SEA Games cabang sepak bola itu. Ungkapan rasa kegembiraan tak hanya terpancar dari wajah-wajah para Garuda muda, tapi juga masyarakat yang memadati pintu kedatangan di Terminal 3 Tangerang. Para supporter yang sebagian besar mengendarai motor, bahkan mengiringi dari perjalanan timnas dari Terminal 3 hingga menuju pintu masuk tol. Merayakan lah ya. Ikut bangga juga ya Bu ya. Bangga pastinya ya. Setelah 32 tahun ya Bu ya. Ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Oh, satu lagi saya sampai lupa. Apa yang saya ingin untuk keren, kita ada Bu ya. Apa ya?
sini dari jam berapa Mas Agung? Dari jam 8:30. Dari 8:30? Iya. Ini dari 8:30 sekarang jam 10:30. Bener-bener. Ini stop dulu orderannya bagaimana? Stop dulu Kak. Stop dulu orderannya? Iya. Udah hampir 1 jam lebih ya? Iya. Kenapa itu Mas? Ya buat kebanggaan aja, euforianya kan lebih menikmati karena 32 tahun kita juara, belum pernah megang emas, gitu aja sih. Oke, karena 32 tahun itu ya, ada kebanggaan sendiri, kebanggaan ya? Sendiri. Okay. Karena Indonesia percaya adalah harga mati. Bahkan tak sedikit yang datang warga dari luar kota, khusus ke Jakarta untuk bertemu dengan atlet-atlet idola mereka. Mereka membawa serta spanduk berisi ucapan selamat kepada Garuda Muda yang sukses meraih medali emas di ajang SEA Games 2023. Jadi sampai izin ke kantor? Iya. Berapa hari izinnya? Hari ini aja. Oh, hari ini aja. Terus alasan ke kantor? Ya, bilangnya ada urusan keluarga, mengurus apa gitu. Nah, ini terus ke kantor ngeliat gimana? Ya, paling diomelin. Enggak, tapi sampai apa? Izin ke kantor, cuma buat datang ini aja? Iya, soalnya maksudnya ikut antusias, bangga. Kita mah kalau bisa ikut ke Thailand, maksudnya ikut ke Kamboja gitu mau. Cuman ya nggak bisa kan ya, cuman ini yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat kan. Saking bangganya gitu. Ya, nonton di rumah juga sampai nangis. Buat timnas, terima kasih sudah berjuang. Saya, semua masyarakat tahu perjuangan kalian untuk mendapat medali emas. Pokoknya tetap semangat, biarpun kita ricu kemarin. Sebenarnya sempat mau dicurangin mungkin ya, cuman kalian tetap semangat. Kami melihatnya aja sudah bangga banget gitu. Apalagi sekarang kalian sudah dapat membawa medali emas setelah penantian 32 tahun. Kami bangga banget pokoknya. Semangat semuanya ya. Maju timnas. Pokoknya apapun yang terjadi, kapanpun kalian tanding kami tetap nonton. Apapun hasilnya, semangat buat timnas. Jumat pagi, 19 Mei 2023, sepanjang jalan MH Tamrin Sudirman hingga Gelora Bung Karno, Jakarta, bak lautan manusia. Ribuan orang memadati jalan protokol ibu kota ini untuk menyambut iring-iringan tim nasional Indonesia SEA Games 2023. Yel-yel dan nyanyian masyarakat berkumandang menyambut arak-arakan timnas. Ya, U22 yang sukses meraih medali emas melalui sang kapten Rizky Ridho. Ya, kami sangat senang, kami sangat bangga mereka menyambut kita dengan baik dan luar biasa. Saya berterima kasih atas sambutannya dan teman-teman sangat
bangga juga atas sambutan dari teman-teman apa supporter dari timnas Indonesia seperti itu. Ya sangat bersyukur sampai saya nggak bisa berkata apa-apa ya, karena kayak ya nggak nyangka seperti itu ternyata kami bisa berjuang untuk mendapatkan emas. Bukan cuma tim Garuda Muda yang mengaku bangga atas sambutan di tanah air, tapi juga para atlet lainnya. Terima kasih buat para fans support Baskenas Putri. Semoga di SEA Games berikutnya kami bisa mempertahankan juara satu. Mas, terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Melihat ini gimana, Kak? Melihat antusias para warga di sini gimana, Kak? Perasaannya senang banget, bangga banget sama seluruh warga Indonesia karena mensupport para atlet di Indonesia. Okay. Nah, buat kedepannya untuk atlet Indonesia khususnya basket putri gimana nih, Kak? Untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Thank you so much, Kak. Sukses selalu. Kita senang banget karena kita juga juara umum. Oke, okay. Ini melihat antusias warga di sini pada pengen menyambut Kakak ini gimana sih, Kak? Kaget sih, soalnya ini juga kalau bagi e-sport ini pertama kali konvoy. Jadi pasti deg-degan banget nih medali ya nih. Mantap. Selamat. Harapannya apa nih, Kak, untuk e-sport di Indonesia? Tentunya ke depannya makin maju dan makin sukses, terus makin bisa nyumbang banyak emas. Berbagai pemandangan unik yang menggambarkan antusiasme masyarakat mewarnai momen yang membanggakan tersebut. Lihat saja, ketika mereka berburu tanda tangan para pemain timnas, mereka rela berlarian mengejar arak-arakan kendaraan yang jaraknya cukup jauh demi mendapatkan tanda tangan di kaos atau jaket mereka. Juga aksi pria ini, dengan kostum baju merah dan wajah dicat merah putih, ia terus berlari di depan konvoi bus. Ia juga menggantungkan papan di leher, bertuliskan bahasa Latin, Proficiat, yang artinya selamat untuk timnas U22. Ya, hari itu masyarakat tumpah ruah menyambut timnas yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah SEA Games 2023 di Kamboja. Tidak bisa lagi kita pisahkan antara apresiasi berupa materi dengan atau kebendaan dengan prestasi yang diraih oleh anak-anak, termasuk prestasi di SEA Games kali ini, terutama lagi adalah prestasi sepak bola kita. Apresiasi yang besar tidak hanya berupa penghargaan, tidak hanya berupa bagaimana kita menyambut mereka hari ini dan besok, tapi terutama bagaimana mencukupi kebutuhan dari pemain, kebutuhan materi dari keluarganya dan sebagainya. Ini yang perlu untuk dilakukan. Dan juga bagaimana menjamin pendidikan anak-anak ini ke depan. Okay. Karena waktu mereka tentu akan lebih banyak tercurah dalam melakukan latihan demi latihan setiap harinya. Sehingga waktu untuk mereka fokuskan di bidang pendidikan juga makin akan berkurang. Itu yang pertama. Nah yang kedua, bahwa euforia penyambutan kita, terutama di tim sepak bola, menunjukkan sekali lagi, saya ingin menekankan di sini bahwa Indonesia yang selama puluhan tahun belakangan ini dikenal sebagai negara bulu tangkis, sebagai negara badminton, hari ini seyogianya mulai bertambah. Bahwa Indonesia menahbiskan diri sebagai negara sepak bola, sama seperti Amerika Latin.